ada syirik-syirik kecil yang harus kita jauhi. Saya katakan tadi kita namakan syirik kecil bukan berarti dia dosa kecil. Dia juga dosa besar. Tapi tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam. Di antara syirik kecil yang merajalela di tanah air kita adalah tatoyur. Tatoyur itu artinya apa? Mengkait-kaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar, dengan benda tertentu, dengan angka tertentu, ya. Dan ini tersebar. Bukan cuma di kampung, di kota-kota besar juga. Contoh, meyakini angka 13 angka sial. Itu tatoyur. Itu enggak tahu dari mana datangnya. Ya, jadi orang jangan bilang, Ustaz enggak usah bicara masalah kesyirikan. Mana ada orang syirik sekarang? Masih banyak orang syirik sekarang. Coba percaya angka 13 angka sial itu dari mana ceritanya? Secara ilmiah enggak masuk akal. Bapak-bapak kalau pergi ke, saya sering pergi ke hotel, enggak ada lantai nomor 13. Lift itu cuma sampai tidak ada nomor 13-nya. Kenapa? Karena hotelnya cuma sampai 12 tingkat. Jadi kalau angka 12 langsung angka 14, kadang langsung 15, 13 enggak ada. Sama, mereka juga tidak, saya juga lihat banyak lift-lift di Jakarta tidak ada lantai 4. Jadi lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 3A, terus lantai 5. Ini 3A itu ya 4 itu, tapi mereka tidak mau tulis angka 4, takut sial. Subhanallah. Jadi kalau untuk punya anak, ini anak berapa? Anak pertama saya, anak kedua saya, anak ketiga saya, anak ketiga A saya. Takut bilang keempat. Akhir dari mana seperti ini? Apa khurafat? Apa? Kenapa 13 bisa bikin sial? Itu dari mana seperti itu? Gak masuk akal. Dan itu bukan tersebar di Indonesia aja, di mana-mana. Di Amerika, negara-negara canggih, mereka meyakini angka 13 angka sial. Sangat tidak masuk akal. Dan itu syirik dalam Islam. Ya. Apa kalau orang, saya tanya sama antum, boleh enggak seorang punya anak sampai 13? Boleh. Berarti kalau anak ke 13 anak sial, enggak boleh punya anak 13. Terus gimana? Ya sudah, anak ke 12 langsung loncat anak ke 14. Gimana caranya? Ini anak ke 13 mau diapain? Anak sial. Ah, subhanallah. Khurafat. Khurafat. Tapi diyakini oleh masyarakat. Apa bedanya 13 sama 14? Bedanya 11-12 ya. Kenapa 13 bikin sial, 14 tidak? Tidak ada bedanya. Tapi orang meyakini akan hal tersebut. Takut sekali rumah nomor 13. Lantai nomor 13. Anda cari naik pesawat. Mana pesawat ada kursi nomor 13? Tidak ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Loncat 15 atau 14. Tidak ada kursi nomor 13. Kalau ada pun mungkin orang takut duduk di situ ya. Nah, masuk akal, tapi banyak orang percaya. Ini contoh, namanya tatoyur, meyakini nasib sial berkaitan dengan angka tertentu, angka 4 kah, angka 13 kah. Dan sangat tidak logis, sangat tidak masuk akal.